banyak kamar kosongnya juga. Kalau kalian pakai sama temen ataupun temen cewek ya, ada kamar kosongnya juga. Kalau di sini kurang lebih dari harga 75 sampai 150.000. Lah kok apal Mas? Ya apal. Lah ini telaga Masnya, Lur. Dan jangan lupa Lur, subscribe video ini dan nyalain notifikasinya kalau kalian bisa tahu video terbaru dari saya. Dan jangan lupa ya like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman juga. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Miftah TV Official. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menge-vlog ya, jalur menuju Sarangan, menge-vlog tugu-tugu yang ada di sini. Yuk, jangan lupa like, subscribe Miftah TV Official, like kalau kalian suka video ini dan share ke teman-teman ya. Yuk, come on. Sekarang kita ada di desa mana ya ini guys? Sidokerto atau mana ya ini? Yuk, come on, Eri. Tontonin video ini sampai selesai. Sama ini nanti kalau desanya salah itu komen di bawah sini ya Lur. Bismillah, kita lanjut aja. Mas boleh rek nih. Nah ini di desa Silokerto atau apa ini Lur. Yuk, come on, gas. Melihat tugu-tugu yang ada di sini ya Lur. Nah itu Gunung Lawu di sana. Nah ini ada tugu persaudaraan Setia Hati Terhati. Besar sekali ya Lur. Komen di bawah ini, semoga yang menonton video ini saya berikan sehat, rezeki lancar dan umur yang panjang ya. Yuk langsung saja kita untuk melihat dan menge-vlog tugu-tugu yang ada di sini. Ini jalurnya ini dari Ngawi ya Lur. Ini arah ke Sarangan ataupun ke Magetan. Nah, di sana itu ada Sarangan, Telaga Sarangan ataupun Tawangmangu nanti di sana ya. Kita lewat sini aja. Kita pukul berapa ini? Nah, di sini itu basis apa saya kurang tahu ya Lur. Tadi udah kita lewati tugu satu yaitu Tugu Persaudaraan Setia Hati Terhati. Kita cari tugu-tugunya. Yuk, kita slip saja. Wah, ngeriting Lur, awas. Ngeriting nek. Yuk, kita langsung saja. Gas, 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 gas. Udaranya sangat sejuk sekali ya Lur. Nah, bagi kalian yang lagi gabung, yang lagi penat, nonton video ini sampai selesai, moga-moga berhasil. Nah, di Magetan ini saudara saya kemarin yaitu ada ya itu, yaitu Mas Shaunenoi Motovlog ya. Kemarin ngevlog sama saya di arah menuju Sarangan. Nah, kita ini tuh kalau ke kiri ke arah kota, ke kota. Kemana itu Lur? Magetan ya Lur. Kita ambil kanan aja ke arah Tawangmangu dan juga arah Sarangan. Yuk, come on. Ini ada mas-masnya ini juga. Kalau di Magetan ini ada salam hangat ya dari saya, yaitu di warga PSHT, PSHW, KSPI dan apapun juga. Di Magetan ini adem tentrem ya Lur, saling hidup berdampingan. Kalau di Sarangan biasanya bersis ika Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo Madiun. Wis ngawur rek. Tapi di sini juga guyub rukun ya Lur. Salam dari saya PSHT dan PSHW. Nah, ini di arah mana ini saya kurang tahu ya. Nah, ini Sidorejo. Ya, kita mulai dari Sidorejo. Kita belok kanan aja. Woi, Mas. Yuk, kita ke Sarangan. Melihat tugu-tugu yang ada di sini. Kita mulai dari desa Sidorejo ya. Gas Lur. Ya, ini ada Tiger, Mas Tiger. Woi, Mas Tiger. Suasanya mendung Lur, itu Gunung Lawu. Itu kalau enggak mendung keren banget ya.
pokoknya kita lewati dari sini, melihat tugu-tugu dan prasasti yang ada di sini. Wis, remet jurulur. Nah ini, antem saja. Persneling 2, 3, gembos. 4, pena, ayo gas lagi. Woo. Gas. Kita melewati kecepatan 75 km per jam ya lho. Wis motor yang gereng pol, gak kuat. Semoga bagi yang nonton video ini, untuk jalan-jalan riding kali ini, saya doakan sehat selalu, diberi umur panjang dan juga sehat ya lho ya. Salam pokoknya dari saya PSHT, KSPI, Guyub Rukun, PSHW, PN, dan masih banyak lainnya. Tadi kita udah melewati satu tugu ya, ya lur, yaitu Tugu Persaudaraan Setiahati Terate. Yuk, kita cari saja tugu-tugu yang ada di desa ini. Desa mana? Kalau saya kurang tahu, komen di bawah ya. Soalnya juga saya juga enggak paham kalau di sini tuh di desa mana. Kayak gitu lho. Nah ini mana ini? Kalau di Magetan ini sih biasanya ada PSHW-nya juga dan juga PSHT-nya, bro. Gas, bro. Nah, nanti arah Pelausan itu juga ada Tugu Persaudaraan Setiahati Terate juga ya. Nah ini masih, wih, masih fiksennya sangar. Gas. Putra warna. Moga-moga doain aja gak hujan ya lur. Danan ini par tapi. Wis goreng. Daerah mana ini? Ini arah menuju Pasar Pelawasan. Mas-mas itu Gunung Lawu lur. Wis udaranya sangat sejuk sekali ya. Nah, kita menggunakan CRF 150L. Mas EB, salam dari Mas EB, guys, gak rewel. Nah ini pom, lur. Kita selip saja ya. Ini ada mbik-mbiknya juga. Di depan itu ada domba. Oh, ternyata bukan domba itu, lur. Nah itu ada sapi. Sapi. Kita selip aja sapinya. Wah, ini ada, wis, ini kalau di Magetan itu loh jinawi ya lur. Ini apapun ada di sini. Seperti wortel, terus apa ini namanya? Polowijo. Apapun ada di sini. Pokoknya Magetan itu sangat subur dan juga sangat keren banget ya pastinya. Wow. Ini berhubung tanggal merah ya lur, moga-moga rame di sekitar Tawangmangu dan juga Sarangan. Nah, itu banyak kembang-kembangnya juga. Yuk, gas lur, gas pol pokok. Bar. Di Magetan ini sangat kental tentang pencak silatnya ya lur, sangat menghormati dan juga gak kalah di kota-kota lain. Di Magetan ini banyak praktisi pencak silatnya juga, seperti PSHT, PSHW dan masih banyak lainnya. IKSPI, Pagar Nusa dan lain sebagainya. Nah ini lur, kita udah menyampe Pasar Pelawasan. Pusatnya kayak sayur-sayuran itu biasanya juga di Pasar Pelawasan ya lur. Nah ini Pasar Pelawasannya. Nah di Pasar Pelawasan ini kemarin ada satu tugu PSHT ya lur. Weh mas, bro, gak ngingeti. Sat.
Nah ini ada tugu persaudaraan setia hati teratainya lur, ini di depan ini. Ini ya tutupan mobil. Itu ada tugu persaudaraan setia hati terate. Wis. Komen ya lur di bawah ini kalau saya salah desa ataupun tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Ini kita menuju Sarangan, lewat Pasar Pelausan ya. Tadi ada masih rombongan CB. Nah, di sini tempatnya ada Tugu Persaudaraan Setia Hati Teratenya juga ya, lur. Nah ini di depan ada bro, ini anak tugu gede bro, tugu persaudaraan setia hati terate bro lagi. Wis jos pokoknya kita mau hujan ya, mendung lur, wah nggak hujan is titilan nggak par orang teko dhuwur sudan. Iyo CBCBO mas gaspol mas. Nah itu ada mbak-mbaknya juga. Wis macet lur. Kita selipi aja ya, habisi. Kita habisi. Wis. Gas. Wih, gas lur. Arah digi. Antem gini. Sarangan is mulai kita. Wih, masuk papan lur. Nah, ini menuju Sarangan ya lur. Menon kena enek petuk vlog wis tigre masih sak jose. Tiger itu CC-nya 200 CC ya lur. Kalau CRF ini cuma 150 CC. Nah ini. Di sini itu basis apa? Saya juga kurang tahu ya, komen di bawah ini. Tapi enggak penting basis apapun, sing penting goyo prukun yo. Sing penting goyo prukun. Nah ini ada Yonif Para Rider 501 Madiun. Gas mentok lur. Nah ini ada ukti. Woo, ukti. Kita ke arah Sarangan ya lur. Woo, pemandangannya sangat keren banget. Antem saja. Sliding. Woi, iki masih numpak sepi, woi. Ya per motor kulur gak kuat juga gitu. Halo mas bos, kita melewati Telaga Wahyu ya lur, nih Telaga Wahyunya. Ini ada Telaga Wahyu juga. Mas IB ini mau kok es medun mas IB ini. Wah apa? Yo ratingnya kleru. Nah ini ada Telaga Wahyu ya lur. Banyak kamar kosongnya juga. Kalau kalian pakai sama temen ataupun temen cewek ya,
ada kamar kosongnya juga kalau di sini, kurang lebih dari harga 75 sampai 150.000. Lah kok apal Mas? Ya apal. Lah ini telaga banyunya, Lur. Gas terus, Bosku. Wih, enak iki nggih ngopi-ngopi. Ya iki telaga Wahyu. Ya iki lur telaga Wahyu ini lur. Mandek ini sih ya. Untuk melihat pemandangan nah ini dan juga Mas. Itu masih CRF juga lur. Kita berhenti dulu. Sepi ya. Nah itu telaga Wahyunya. Keren kan? Mantarnya ngebul. Wah, panas lur. CRF dan juga telaga Wahyu. Pilih. Kesel rali. Mantap. Kita keren banget ya. Montorku ngebul-ngebul karo ngedem motor wis kene sik. Cukup semene ya lur, kok dilanjut neh munggah part 2. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, subscribe Miftah TV Official, like kalau kalian suka video ini dan share ke teman-teman ya. Come on. Salam satu aspal, salam rider dan juga salam pencak silat yang ada di Indonesia. PSHT, PSHW dan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.